Beberapa waktu lalu, Prambanan Jazz Festival hari kedua dimeriahkan oleh beberapa artis papan atas Indonesia. Salah satunya adalah penampilan duet dari Brisia Jodi dengan Arsi Widianto yang diiringi oleh permainan piano oleh Yofi Widianto. Mereka berdua membawakan beberapa lagu hit seperti Soulmate, Dengan Caraku, dan Andai Dia Tahu. Setelah penampilannya, Arsi Widianto menyebutkan bahwa duetnya dengan Brisia Jodi akan berlanjut, tidak berhenti pada singlenya Dengan Caraku. Mereka kemungkinan akan membuat beberapa duet lagi untuk mengemasnya dalam album duet. Dalam wawancaranya, Arsi Widianto juga menyinggung kedekatannya dengan Brisia Jodi yang kerap kali terlihat romantis di atas panggung dan menimbulkan pertanyaan apakah keduanya berpacaran. Menanggapi hal tersebut, Arsi menyebutkan bahwa keduanya memang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan mereka sudah seperti keluarga sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hubungan Arsi dan Jodi dapat disebut sebagai teman tapi mesra? Arsi menjawab bahwa mungkin dapat dikatakan seperti itu sambil tertawa terbahak-bahak.